Oke, jumpa kembali di sini teman-teman dengan Amole Channel. Nah, pagi ini kita akan berangkat kerja melalui akses heat route, di mana jalur ini sangat ekstrim teman-teman, di ketinggian 3000 di atas permukaan laut. Sebelumnya kita sarapan dulu teman-teman, wajib sarapan ya, karena di tempat kerja suhunya sangat ekstrim, dingin sekali. Untuk menjaga agar tubuh kita tetap hangat, kita harus makan pagi. Ini suasana visual para karyawan Freeport Indonesia. Oke teman-teman, kita tunggu jemputan dulu. Ini di area reskin, dia sangat sibuk sekali teman-teman ya. Sangat padat di sini. Nah, ini teman-teman sudah datang mobil yang akan membawa kita ke akses itu. Mobilnya sangat kuat sekali. 4500 cc. Land Cruiser. Nah, kita sudah sampai di portal nih teman-teman. Nah, di sini semua wajib clock in. Semua karyawan yang melewati jalur ini harus wajib clock in. Untuk bisa melalui akses ini, pengemudi harus punya lisensi teman-teman ya, atau SIM. Dan harus terlatih, benar-benar harus terlatih. Nah, SIM ini dikeluarkan oleh departemen terkait di PT Freeport. Di sini juga mobil dilengkapi dengan limit sensor kecepatan teman-teman ya. Jadi alat itu tersambung dengan satelit, di mana untuk mengontrol kecepatan setiap mobil di jalur ini. Jadi kita harus benar-benar memperhatikan rambu-rambu kecepatan yang ada di sepanjang jalur heat route. Nah, kalau kita melanggar batas kecepatan, maka kita dikenakan sanksi teman-teman, pemotongan gaji ya, dendanya lumayan.
bisa 1 juta kalau kita melanggar kecepatan yang sudah ditentukan. Nah, di sini jalannya bukan aspal ya, teman-teman ya. Jalannya ya bebatuan kerikil begitu. Agak berlubang-lubang sehingga ini pengambilan video goyang-goyang. Nah, kita sudah sampai di Grasberg, teman-teman. Tambang terbuka milik Freeport Indonesia. Namun ini sudah ditutup, sudah habis, teman-teman. Cadangan mineralnya. Sampai di sini video kali ini.